اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وعطرته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا البيان وعلمنا الحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما يا رب العالمين. الحمد لله sebelum kita belajar mak anaklah kita puji ake Allah Taala. Yang mana Allah Ta'ala jaga umur kita lagi. Allah Ta'ala beri sehat kepada kita. Allah Ta'ala beri luar masa kepada kita. Itu adalah satu nikmat. Satu nikmat yang besar. Duduk di atas kita fikirlah. Kalau kita fikir kata, tak ada apa ke? Tak ada apa lah. Tapi kalau kita fikir sungguh-sungguh, sehat tu nikmat besar. Ah, kita tengok orang sakit belah weh. Tak ada nak gamak lah, dia sakit. Nak buat apa pun tak boleh dah. Ah, habis itulah kalau kata sehat tu nikmat. Dia mau kata nikmat ke sehat. Nikmat lah. Nak kerja buat dunia pun kerana sehat. Nak buat akhirat pun sehat itulah. Kalau gitu Allah Ta'ala beri nikmat banyak kepada kita. Cuma kita dah nampak pula benar tu. Kita dah nampak tak punya tu. Ada di tubuh kita hari-hari tu kita tak fikir, tak nampak. Supaya mata, nikmat mata. Telinga, nikmat telinga. Esok tu mas'ulah. Kita dah dengar belakang dah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Telinga, peleha, hati. Kana anhu mas'ulah adalah dia hari esok akan ditanya. Mana aku? Dah tanyalah aku bui matamu. Dia buat apa kata?
Aku wi telinga kamu tu mudah dengar apa kata. Aku wi kaki kamu mudah buat apa kata. Aku wi tangan kamu tu mudah buat apa kata. Aku ditanya hari esok. Akan ditanya hari esok. Satu-satu akan ditanya mak, ambo pun sepatulah. Akan ditanya, mak dah baca ke? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuhan kata hari ni, satu hari, al-yaw, satu hari, yakni hari kiamat mak. Kanak ke al-yawm tu makna hari. Kalau kita hari, ya ni hari kiamat. Naftimu ala afwahihim. Kami berteri muluk-muluk mereka. Ni buku nak carahan imak ni. Teri muluk mereka. Watukallimuna aidihim. Da aku kecek ke tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum da aku menyaksi oleh kaki mereka bima kanu yaksibun dengan barang adalah mereka itu usaha di dunia. Ada siapa di situ gak mak susahlah kita mulut berterilah. Karena mulut ni siapa-siapa pun ia tak ada tulen dah. Ia berkecek. Ia pandai berkecek mulut ni. Ada kan? Mulut ni bela tak gitu gitu tak gini gini. Apa nak? Budak tafsir tak ada mengaji makna tafsir. Pandai hafiz tu ujo. Tengok mulut tak ada kena sekarang. Padahal orang hafal Quran 30 juz ni gawe deh. Cuba cari tengok le tabuk le penarik apa orang ada. Bukan senang nak ingat Quran tapi mulut lidah ngaji tahfiz saja tafsir tak pandai. Ada situ tempat kurang. Kalau orang demo tak ada orang lain sekarang. Kita ingat tak ayat lazim tu 30 juz 30. Aku kuliah benda pelik tapi kecek pandai anilah. Hari esok mulut ni Allah Ta'ala kata teri. Tak ada agak enak. Dia tanya, telinga, mau dengar apa kata aku beri kamu. Ini habuai tasawuf. Ilmu tasawuf tak nak mengaji. Sombong. Telinga, mau dengar apa kata? Tak mutu, berbubuh sabar lagu Inggeris. Tak kata, buka menyusik. Telinga kata, malas umat lagi di telinga. Sabar. Dengar burung titik. Ngaji. Ngaji tak ada dia nak pergi. Susah nak pergi mengaji. Payah mak ni kak. Cik ni kak payah. Dia nak payah apa? Cucu. Tak ada orang nak letak. Kalau buat tu. Kalau hal lain. Segala dah maknanya mulut ni kau wedek panas sungguh tutup. Kalau gitu Allah Ta'ala terilah mulut. Watukan limuna aidihim da kami buib kecek lah boleh tangan mereka. Tu lah kata. Omok dah baca dalam surah Yasin tu. Buib kecek boleh tangan. Hatangan pakai kecek lah. Tangan kata ya Allah. Satu nikmat yang besar memberi kepada tuanku iaitu tangan. Sekalipun tak biasa sentuh Al-Quran. Sekalipun tak biasa jamuk kitab-kitab agama. Bukan mulut waktu dah hidup. Ngaji agama tak cukup. Maka mulut tu pandai kecek. Anak ambo nama Joss orang tu kawin. Agena. Nak ngaji agama, tak minat ngaji agama. Subhanallah.
Ni dah apa jadi gitu lalu. Ha, tak minat nak mengaji agama. Suruhlah. Apa makna yang tak minat ni? Tak suka. Apa makna tak suka? Tak cok mengaji agama. Ha, kalau gitu, kita turut Abu Jahal lah. Nabi kau tu peramak, kau ni peramak. Kita ni suka Nabi Muhammad. Kita suka Abu Jahal. Allah, leh. Ah, kalau gitu Tuhan Buidah kita ingatlah. Wal basa da pelihat. Ulaika kana anhu mas'ula. Esok akan ditanya. Siapa nak tanya? Allah Taala tanya. Hei makcik, hei kawan, hei adik. Tak kira lah. Allah akan tanya. Muda wak perhati. Aku wi omongmu siapa 70. Wak perhati. Wak padi. Ya Allah dua kali setahun. Orang mengajar. Hari senang, hari satu. Tak ada nak pergi payah. Cucu. Temulah biasa. Mak jangan sedar. Ha? Mati ni dekat sangat dah. Ni kita khabar lagi. 1444. Ada lagi 50. Ni tahu habis korun 15. Habis korun 15. 50 ni tahu. Ada satu riwayat. Katanya tidak ada korun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kamu, kalau kita baca kisah dia, kena baca ni kerana Muharram. Belum baca kitab. Nabi ni siapa tak ada tempat nak duduk. Di Mekah nak duduk tak boleh mak. Notih nama. Siapa dia boleh igat Muhammad? Hidup atau mati? 100 ekor utah. Akan bayar. Ah, bela-bela, kusumat, kusumat juga ada yang pegang. Duh, kita Nabi Muhammad duk mana? Duk oleh tadika ke, duk oleh hokayu tu ke, kita. Anak apa? Noi boleh ikat lah. Anak boleh upah 100 ekor utak. Tu masa Nabi tu. Tak itu ke bela? Haa. Lalu tu Nabi, Abu Talib pun mati dah. Tak ada dah lah. Puk Suri yang mati dah. Abu Talib ni orang gagah nak Mekah belah. Oh bila Abu Talib mati, musyrikin Mekah ramai. Haa, hari ni nak pelanyok tak muka Muhammad. Fuhati. Mertidak dia lekat di waktu. Anak waktu lah dek. Tak boleh anak saudara dia kena perah muka aku kata. Ha ni mati dah. Dia tak ada bini pula mak mati. Bini Nabi mati pula. Dua orang dah pang kayu besar utuh dalam muka. Tepat Nabi pun. Ah Nabi pun saat ni dek. Pang kayu besar. Khadijah pun mati dah. Allah Khadijah. Lagu mana Khadijah? Dia orang kaya oleh kota Mekah. Ada mana? Kaya oleh kota Mekah. Ah, kekayaan dia, dia orang hartawan. Dia orang bangsawan. Boleh tumpai lah. Nabi boleh pergi kejap. Dakwah agama. Habis duit Khadijah. Habis harta, habis jiwa raga kerana nak bawa Islam. Satu hari datang malaikat. Ya Muhammad, hari ini Allah perintah supaya cabut nyawa Khadijah. Puak saudara mati dah. Ha, ada bini sorang dah. Turuh Nabi berkata. Ah, mari royak nak ambil nyawa bini pula. Ah, tak ada apa dah lah. Susah hati benar lah. Ha, dah. Susah hati benar. Ambil bini pula macam. Haa. Kalau gitu Nabi ni susah hati nak royakkan lo ke bini ni. Akhir Nabi kata, ya Khadijah. Malaikat sudah memberitahu bahawa hari ni dia akhir.
ambil nyawamu Khadijah. Maka Khadijah apabila dengar gitu, mak Khadijah menangis. Teriak Khadijah. Nabi wayak kata malaikat nak ambil nyawa. Maka Rasulullah tanya, kenapa Khadijah menangis? Apakah kamu takut kepada mati? Kamu takut mati kan Khadijah? Maka Khadijah jawab, tidak Rasulullah. Aku menangis ni kerana aku takut setelah aku mati, tak ada lah orang yang nak sokong mu, nak layani mu, nak bawa mu, nak jaga mu, nak bertolong ya kamu. Semacam mana aku nak tolong mu. Aku takut tak ada lah orang perempuan lain nak jaga mu, semacam aku ni tolong mu. Memperjuang ke Islam. Allah Rasulullah. Kalau gitu mu ambillah Rasulullah tulai belulai ku ni. Setelah aku mati, ambillah tulai ku jadikan anak panah. Untuk apa? Untuk mempertahankan jaga dirimu tak kalau musyrikin seremu. Kerana musyrikin ni kan ni, dia bunyi 24 jam nak bunuh mu Khadijah. Nak bunuhmu Muhammad. Kalau kita ambillah Muhammad, setelah aku mati tinggalmu, harta aku habis dah, jiwa aku pun sudah Allah akak-akak. Mu ambillah tulang rusuk ku jadikan anak panah untuk jagamu. Allahu Akbar. Dia ambillah belulai ku sebagai penepih kalau boleh. Nah, ya tahi Imah Khadijah ni walaupun tu yang mati dah, wakah tulai ni, sedekah tulai pula nak wibat anak panah jaga agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah tu lah ha, tu isteri Nabi Ummul Mukminin. Ha, boleh kita lah ni orang perempuan gak eh, bukannya belako. Dan tak ada nak pakau. Hari ini boleh tak ada pakau. Boleh dia bertelanya berserebah gitu. Kerana kita tak biasa dengar kisah macam ni. Tak biasa dengar. Dia tak biasa dengar kak. Nak lenyek nafsu amarah tu nak lenyek apa. Habis tu orang yang mengaji dia yang berubah semua. Kita orang tak mengaji, nak lenyek apa? Apa ni puluh jubuluh pun dah lah tulah lah. Duh lah tu lah. Apa kata jasa kita dengan agama? Habis tu hijrah ni bukan cukup dengan menangis. Bukan cukup dengan bercakap. Bukan cukup dengan demparik kutah-batah. Bukan cukup dengan haflah di tadikah. Hijrah cukup dengan pengorbanan. Pengorbanan kita macam Khadijah mati dah. Suruh ambil blulai wak penepih. Suruh ambil tulai wak anak panah jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tulah kisah Khadijah. Maka apabila mati Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik kain tudung mayat. Tudung di kepala, kaki Khadijah duduk luar. Tudung kaki kepala Khadijah duduk luar. Nak wayak pomak tu. Nak wayak terhabis Khadijah kerana agama. Siapa kain nak tudung mayat pun tak ada. Allah, pak kita nak mari mengaji seminggu sekali. Tak boleh mari duk megah macam kita lah. Di masjid taknya mengajar. Hidup mengajar Pak Nayuk Khori tak selak. Aku tak mogi ya. La ilaha illallah ya pandak. Tu kalau pergi mengajar sejik. Ni pasal speaker derah. Ada rumah pun dengar. Kulak dah. Ah, orang kata pergi makan nasi kamu pun tak payah weh, 424.
Dia tak ada kena. Buang kita berjalan turun tangga. Tak ada pergi sepatutnya juga. Dia rasa tak ada pergi. Kita gerak nak buat kebaikan. Bukan nak beli kereta kosong ke Ambo. Ambo tengok budak duit. Tengok Dia mahu bila berapa ke. Lepas tu, Ambo serah ke orang yang mahu. Tiga orang. Buat tiga orang. Banci kita taruh di bank. Nak buka? Soalnya sama ke tiga orang tu. Aku nak beri sudah kerja, sudah. Tapi turun mula demo, macam-macam orang ni. Dia tak mahu agama, ya tak mahu situ. Ha, ingat. Lalu tu apabila Khadijah mati, tak ada tempat lah Rasulullah. Nak duduk di Mekah tak boleh demo. Tu kau bunuh. Nusuk di batu, hanyi pakat likau. Duduk di rumah, halikau. Supaya lani tu lah. Dan apa cikgu yang rajin sikit agama kau, peganah lah, buat kejahatan lah. Ada pakai ketua penuh kapung tu senyap deh, jual ganyo, kau boleh lah ni. Ni tu berat sama nukne baru pula, kau boleh menikah, tina, jatah dengan jatah. Tak apa lagi, kau tu, tak nak punya nak kecek tapi kalau kau agama kau, tak ada kena sekarang dengan dia, Abu Jahal tu walah tu. Umar bin Hisham, Abu Jahal, Tuhan tidak beri hidayah. Pak kita pilih lah. Kita umat Islam ni. Allah, Nabi tak ada duduk dah. Lalu tu Nabi mikir mak. Aku ni tidak ada bumi nak pijak. Tak ada tempat nak beradu. Gitu bumi boleh kau. Gitu kau bangga boleh kau. Gitu kau nacak boleh kau. Tak ada roh dah nak pergi. Berkali. Orang aku nabon, aku ingat aduh baik dengan aku biasa menyusu aku, Nabi kata. Jadi waktu saya silap lah. Lama bahawa aku mana? Di ta'eh tu. Nabi mikir tak ada lagi. Bukali orang ta'eh ni mak. Halimah tu Sa'diyah, dia biasa menyusu aku waktu kecil-kecil. Bukali bolehlah di sana tempat tupai rubah belakang. Maka Nabi pergi ke Ta'if. Nabi siapa di Ta'if? Nabi harap kata orang Ta'if sokong Nabi. Tapi tak disambut dengan tala'an badru alaina. Tak disambut dengan ahlan. Tidak sambut dengan wasahlan. Sambut dengan batu. Buat Nabi siapa? Batu biar. Tulai utah biar. Tahi burung biang, tahi utah biang pegang Nabi. Ingat berdarah, tumit-tumit Nabi larinya, Nabi nak duduk reno, dia mahu tak sambut. Tengok Nabi edek. Tahu tu lah, Pak kita ni gawe seminggu sekali kau. Cah kau hamteri, kalau muda ucap islah, imeh-imeh kau. Ni dak belakang masjid pun tak masuk. Di tempat kori ni pun tak mari. Tempat saya hari satu pun dak. Orang mengajar sekeliling pening. Dak belakang kita. Nak bagi tu dia menteri nak apa lah tu. Cah kau ham menteri tu. Ni kereta muat kayu dia jual tu dia. Tiga kali seminggu cah menteri. Tapi menteri agama tak ada cah. Pahit lagi hidup ngapa. Allah. Abang dia mengata, abang pergi kata ke orang selalu. Oh tu letih. Patak tolong ngepek, siapa nak ngepek? Maka Nabi tak ada nak gamuk dah lama. Akhir Nabi berdoa, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada kami. Ya Allah, kami tak berdaya. Cuba kita tengok dalam mata adik. Kami tak mampu, ya Allah. Dan kami dihina di antara mereka. Di antara mereka, puan muslim kita, hina kami. Pegang dengan kayu, pegang dengan batu. Apabila Nabi berdoa gitu, datanglah malakul jibal, iaitu malaikat. Malaikat jibal ni malaikat jaga bukit. Mari kepada Nabi, zuru tilik olehmu Muhammad. Kepada bukit yang besar. Mana besar? Musuh aku ambil bukit tu rembah atas kepala orang Ta'if.
supaya sama rata orang tanah. Allah Nabi jawab kena bela. Ah, kita bela dah lemah kan dia masuk kau itu. Apa lah dia? Ha, boleh main rumah lalu. Ha, dah kita. Tapi Nabi jawab. Nabi kata, bal arju buka ku harapkan hei malaikat. Belalah aku tak boleh ujian Allah takku. Bal arju buka ku harap. Ayakrujallah min aslabihim. Bahawa keluar oleh Allah daripada sulbi mereka itu orang ta'if. Keluar daripada surbi, keluar apa? Zuriat, zuriat. Lepas pada fuad ni, lahir zuriat, zuriat. Maya'budallah, orang yang sembah Allah wahdah. Sembah Allah yang satu. Wala yusyrika bihi syai'a. Dan tidak sekutu dengan Allah suatu. Akhirnya, orang ta'if lepas pada rung tu, rung pegang Nabi tu. Keluar daripada aslabihim selebi mereka. Keluar apa? Zuriat-zuriat mereka beriman dengan Allah dan Rasul. Habis 100%. Maka Nabi tak ada tempat nak duduk. Hingga malaikat, hingga sahabat kata, ya Rasulullah, kamu doa Rasulullah. Kerana doamu sangat dimakbul Allah. Hari ini mu doa Rasulullah. Supaya orang ta'if sama rata dengan tanah. Maka Nabi jawab ya tak? Dengar mu. Nabi kata tidak. Aku tidak berdoa supaya melaknat orang-orang ta'if. Aku simpankan doaku. Aku taruh doaku untukmu dan untuk umatku. Aku taruh doaku untukmu dan umatku. Bila? Di mahsyar nanti. Syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, kata Nabi. Aku nak tolong doaku ni kepada ahli dosa besar daripada umatku. Aku nak tolong syafa'atil ummah. Aku nak syafa'at kepada umatku. Belalah aku hidup dunia dizolih dengan siapa tak ada bumi nak pijak, ditagur, dibunuh oleh musyrikin. Aku tak mau doa. Aku nak tahu doaku ni untuk nak doa kebelahku tu, hutan merah tu. Karena aku nak tolong dia di akhirat, aku nak simpankan doaku untuk umatku. Hatulah mak. Nabi SAW cinta kepada ummah. Hingga dia sebut, ummati, ikhwani, akhi. Maka sahabat tanya, siapa ikhwani, ummati, akhi? Siapa dia Rasulullah? Tidakkah kami ini di sekeliling kamu ini, akhi? Jawab Rasulullah, tidak. Kamu di sekeliling aku adalah sahabi. Kalau gitu siapa dia Rasulullah selalu sebut akhi-akhi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amanu bi wa lam yarani. Orang beriman dengan aku dan tidak sempat melihat mereka itu akan laku. Kena tak siapa bela? Bela dedak tu, hadis tu. Bela dedak. Man amanu bi, mereka beriman dengan aku, wa lam yarani, tapi mereka tidak sempat melihatkan daku. Setara tunya cinta kasih sayang Rasulullah kepada umat, tapi umat dia di hari ini hak yang kata seperti buih di laut, umatku seperti hidangan di akhir zaman nak cocok dalam hidang. Maka umatku seperti hidang. Rasulullah kata, ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa seperti hidangan? Tidakkah kita ni ramah? Kata Nabi, ya, umatku lah paling ramah. Tapi umatku ramah saja seperti buih di laut. La ilaha illallah. Di situ berjakah umatku. Di sini umatku. Tapi seperti buih di laut. Ah, nampak ada. Tu Nabi bercerita sebelum mati Nabi SAW kepada umat. Ah, kita hijrahlah ni. Ah, ni sudah 1444 Hijriah. Kita hijrahlah cara hidup kita tu. Hijrah Nabi habis dah. Yang ada dah hari ni bela hijrah umum. Nabi kata kena hijrah umum. Wal muhajiru man hajara man Allah anhu. Bermula orang berhijrah, orang berpindah. Ya pindah man hajara, mereka yang berhijrah man Allah anhu, daripada barang ditegah oleh Allah daripadanya. Oh, Tuhan tegah tak bela, bela pindah. Hijrah bela. Sebelum terlambat,
nyawa sudah ada lagi. Nah, kita berpindahlah. Bunyi orang mengajar di mana, kita mengaji, kita belajar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum fi ulumihi babul iqtida'i. Aduk ngaji seumur dah, tapi kita ulai-ulai lah. Anak-anak, gana kita orang kampung ni, kadang-kadang pahal, kadang dah, tak kira. Ini satu kitab, ataupun ini satu bab pada nak menyatukan al-iqtida'i mengikut makmum akhir imeh dalam semayah. Dah kita duduk semayah jemaah dah ni, barang mana kata? Duduk semayah dah ni, apakah kena kejap? Tak kita, duduk cara gitu nama. Kitabu atau babul iktidai ini bak pada nak menyatakan masalah ikut makmum akhir imeh dalam semayah. Dalam kitab lain kata babu syurutul iktidak, syarat-syarat makmum nak mengikut imam dalam semayah. Lucu syarat ni, maka tak sah. Tak sah. Kalau itu dia kata bermula semayah jemaah, salatul jamaati. Semayah jemaah tu fardu kifayah atas tiap-tiap mukallam yang laki-laki, yang merdeka, yang mungkin, yang tiada uzur. Allah banyak tu jemaah ni fardu kifayah. Apa makna kifayah? Buat sore, buat setepak, lucuklah sekelier orang kampung. Supaya kata di Bombay ni kubai badak ni, kita aktiba Korea lain lah, kubai badak. Dalam kubai badak ni ada setepak buat, maka lepas lah sekalian yang meninggal lagi. Kalau tak ada buat setepak habis, berdosa habis utai kapung hati jemaah lah. Mukallah ni orang masa mana? Orang yang Allah Ta'ala paksa hukum syarak atas dia. Panggil mukallafun, orang yang kena paksa hukum syarak. Kalau gitu orang nak kena paksa hukum syarak ni siapa? Balighun, akilun, hafal tu. Orang siapa balik, siapa umur. Akilun, orang berakal. Ditutup fardu kifayah atas dia mukallaf yang laki-laki saat ni. Tinodok lah ni tu. Yang merdeka, laki-laki. Yang mungkin bertepat, yang tiada uzur. Hak uzur tu belah ke dia lah. Tu fardu kifayah. Mana dua orang tu imam atau bila berjemaah, sutik apa tu lepas pergi. Tapi dia tutup tak apa, tiap mukallaf yang laki-laki. Orang betina ni ia tidak tutup kecuali nus maya raya anu hadiah bercara lah tu cara suku. Adapun semaya jemaah tak ditutup tak perempuan, tapi bukan makna harap. Kena faham molek tu. Lama setengah kata tak tutup tak perempuan, hingga harap semaya jemaah perempuan. Siap lah siapa tahu tu deh. Maka wajib diperbuat ke dia jemaah pada tiap-tiap kampung. Wajib syarat buat akadia jemaah pada tiap kampung. Nu kampung Cenaling ada jemaah, nu kampung Nacak ada jemaah, nu kampung Setu ada jemaah, nu Tamerang ada jemaah. Wajib diperbuat akadia yakni jemaah pada tiap-tiap kampung. Wajib buat. Pak kalau tak buat sahabu, belawai dengan wajib syarat ni ya. Tapi tak buat sahabu, berdosa bila sutik kampung.
buat dah ustaz tapi pak orang masjid besar. Ha, ni. Maka jika kampung kecil, ayo kait makin. Kait makin. Maka memadu diperbuat akhir dia pada satu tempat jua. Ha, hasil dah. Sebab kata aku berbadak ni, tak ada dah yang kampung kecil. Memadai hak atau wajib sana, satu tempat jua. Tak apa dah lah. Ah, tak hanya tempat ceritek pun tak apa lah. Kampung besar pun pemainu, ha, tengok Korea dia luar. Ada di Tamerok, ada di Telaga Setu, ada. Ada di kampung Pondok ni, ada di Bakma. Ado, ni kampung besar. Ni kecil. Memadu diperbuat ke dia jemaah tu pada satu tempat jua. Habis itu. Ha. Kalau kampung besar, wajib dibuat beberapa tempat. Tujuan apa ni? Nak menzahir dengan dia jemaah tu syiar Islam. Ha, ni satu kampung senyap. Tak ada bunyi apa. Alah ni kalau kampung besar, wajib diperbuat beberapa tempat. Ah, siaplah. Kalau kita faham di sini ke, beberapa tempat. Ah, kalau gitu kampung pemain besar. Dua, di sejir besar saja. Habis ke Obama, ke mana tak ada. Berdosa. Kalau turut kita ni. Eh? Ah, kampung cik memadai satu tempat. Kampung besar, tak boleh. Ah, kena ada jemaah beberapa tempat. Ha, jemaah tak apa lah ha. Nah, kita tanda kesatu eh, pemain kita setepatnya jemaah. Ha, dia nak cak selagi nah. Ha, tapi jemaah jagalah di Bakma ada satu tempat. Kalau tak ada buat di Bakma, berdosa dah penghuni kampung. Karena jemaah tu adalah wajib kifayah. Ha, habis itu dah. Dan hasil berjemaah itu dengan dua orang. Haa, hasil dah tu. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, bukan hati ribu. Jemaah tu nak hasil. Dua orang pun tak apa dah. Hasil dah jemaah dua orang. Haa, imam, sorang, makmum, sorang. Haa, boleh tak? Haa, saja aku semayang ngorek, imam. Hak tu pula aku semayang ngorek, makmum. Haa, boleh tak? Fadilah jemaah. Lucu dah kata wajib saat ni. Wajib kifayah. Kerana buat jemaah ni khilaf lah. Ah, deh waktu tu. Ada mengatakan jemaah ni wajib selalu dah. Berarti kalau semaya tak jemaah, tak sah. Ah, ni berat lah. Ah, ni demo ni. Ada pun Syafi'i, ialah kifayah. Masa ringan sikit lah. Ah, malah jemaah tu lah. Ah, kalau wajib aini jemaah ke? Suti kapur kena jemaah. Ah, berat ah. Ah, nak super Mesir. Banyaklah ahli-ahli kapur mengatakan jemaah tu wajib. Satu hari yang ada di rumah ni. Ni ada gitulah. Kau ada, kau tak ada kita jemaah ni. Apa kita tak tumpik sebab semua mungkin kerana. Aku dah di rumah. Mungkin tak ada semayang eh. Semayang, semayang rana. Semayang di rumah. Hai tak boleh semayang sore, tak sah. Ha. Kita pun, ha, gitu. Ha. Tak boleh, tak sah. Kena semayang jemaah, kerana jemaah tu wajib. Bagi fuak dia. Oh, gitu. Apa ni, ada ni. Ha, katanya jemaah ni kifayah. Bagi satu kampung, setelah kampung, lah, kampung kita ada dawak jemaah, kita semayang di rumah sore, kau huzur, kau capai, sah semayang sore. Ha, dia kena kifayah. Hak atau wajib tu ialah tak ada. Berarti wajib kena buat. Oh, dia kata, oh, gitu. Ha, aku pegang hak Syafi'i. Ha, tak apa. Ha, ni, tengok. Wajib kena jemaah dia. Allah, berat ni. Dan banyak berjemaah itu. Ha, murah banyak tu, banyak orang. Bertambah kebajikan dan afdal daripada yang sedikitnya jemaah. Ah, kita bahalah. Habis nak jemaah ni kita cari tempat ramah. Karena dia afdal daripada jemaah yang sedikit. Jemaah dua orang sah pada hukum.
Dua orang. Imam seorang, makmum seorang. Tapi apabila makmum tu ramah, jemaah ramah, afdal daripada yang sedikit. Ha, di mana sini jemaah ramah? Ha, kita pergi situ, sebab di pondok. Ha, ramah. Tok akhir beribu lah. Ha, kita pergi tu main jemaah tu. Ha, kena. Boleh di kampung tu tak jemaah. Ustaz Pin kata, tempat ramah, afdal daripada tempat sikit. Apa? Tempat sikit boleh 27-25 ke tak? Ya, boleh 27-25. Tapi tak sama dengan tempat yang ramah gemuk. Sumpah 25-27 rumah. Di muka? Di muka berganda-ganda. Tak kena bila lah. Dengar. Pergi sikit lagi. Kerana pohen ilat menepati ilat. Afdal daripada yang sedikitnya jemaah kerana semaya berjemaah itu lebih atas yang semaya seorang dirinya semaya dengan 27 darajat. Seperti tersebut pada hadis yang meruayatkan yo hadis oleh Syaikhani. Dua orang syekh. Sebab tu kalau 25 boleh 25 27 darajat bagi orang semaya jemaah murahnya lama. Afdal situ, habis tu dia ramah, gemuk semati ibadah kita. Rebukkanlah jemaah, kerana jemaah ni khilaflah di antara ulama, ada kata wajib, ada kata fardu ain, ada katanya sunat, ada kata wajib kifayah. Khilaf ulama, kita nak jaga khilaf, maka kita pakai jemaah lah. Pakai jemaah. Hak lebih lagi rumah tepi masjid. Tak naik semaya jemaah masjid. Hak ni dari Syafi'i pun takut-takut tak sah semaya di rumah. Sebab ni rumah Nayu Qari dia tepi dengan masjid tempat kita mengajar. Masjid ni tempat jemaah. Ia tak hari. Orang panggil tak sah semaya dia. Rumah duduk dekat masjid. Akhirnya Nabi suruh bakar rumah. Tak jemaah. Berat tu. Sahabat tak sah kerana dia berat kepada kata wajib tadi, tak sah. Tapi kita ambil atas pendapat tengahnya wajib kifayah. Maknanya orang tepi sejik, jauh sejik pun hanya dia capung ngaji. Orang jauh dekat pun kira kata kifayah. Kalau kifayah, siapa-siapa buat dalam satu kampung jemaah, maka yang dekat masjid, yang jauh masjid semua terlepas. Tapi satu pandangan ulama wajib. Lebih lagi orang tepi masjid. Orang ni sama sekali tak sah lalu semaya di rumah. Tu enggak. Dan berjemaah di masjid itu afdal daripada tempat lainnya. Pulak dah. Kita pergi semaya di musalla dengan masjid besar, masjid jamek. Ada lebih masjid jamek daripada tempat lain iaitu balasa. Bagi yang lain daripada perempuan yang muda-muda yang elok sikapnya. Afdal daripada tempat lain. Siapa dia? Bagi lain pada perempuan. Yang ni lelaki lah. Habis tu disarankan jemaah itu lelaki. Perempuan tak ditutup jemaah. Tapi ingat apabila diizin atau meminta izin pada suami, ingat minta izin pada suami, maka amir jalan, selamat jalan, suami hendaklah izin tu bagi bini orang. Boleh pergi jemaah. Supaya boleh pergi kerana minta izin di bapak dia, ayah nak pergi jemaah. Sejik dekat dengan rumah, patut tidak ada fitnah. Sebut fitnah ni macam-macam lah. Tidak ada nyihitan, tidak ada minyak bahu, tidak ada benda-benda yang ditegah syarak. Mana betul-betul yang nak pergi jemaah, maka izinkan dia. Tapi Nabi kata fi buyutihinna khairan minhunna, di rumah mereka itu Nabi kata lebih baik bagi mereka itu retina. Kan dia minta izin bui, tapi di rumah lebih baik. Bila izin selamat, bila suruh semaya di rumah, apabila tak selamat jalan, retina semaya di rumah lebih baik. Jadi tidak ada dalil, tidak ada nah yang mengatakan haram retina jemaah. Tak ada. Cuma tak galak. Ni apabila ulama sebut tak galak,
siapa hukum orang betina haram jumaat. Oh, aku mau mengajar di Teluban nah. Ada kata haram betina jumaat. Cerah masjid kalau tak ada tabir jalan tu. Dia kuat betul tu. Cek masjid tak ada tabir. Ada setengah masjid biasa tabir, tapi bagi jumaat dia tak nak pergi lebih ke tepi. Ana jumaat ramai jumaat. Lain pada jumaat ada tabir. Berarti masjid ni ada retina berjemaah tu imam tak lagi. Tapi setengah tempat ha orang lagi. Hai orang retina tak disuruh bukan haram berjemaah. Sudah selalu dah. Ha ingat mak deh ngaji dah dengan hamba ni. Hamba kata tak ada haram apabila selama amal dan sebagainya. Ha boleh Nabi kata. Apabila ia minta izin pada kamu maka mu izin. Tapi di rumah lebih baik bagi mereka itu murah dia kena minta izin. Lelaki itu wajib izin kerana ia tengok selamat jalan. Kalau nampak tak selamat jalan, wajib laki jangan izin. Ha, wajib jangan izin belak. Ah dia waktu bodoh gelipau pembatas. Dan bini kita lah pun boleh cuma roh nak pergi jemaah. Bahu tu kade selesai kata imel tu imel buah tu gulai miok bahu. Ah ni tu laki haram ni. Jangan izin ni. Jangan izin. Ah kerana masa Nabi SAW. Nah, ah masa Nabi, Nabi di Madinah, orang betina tua-tua muda berderu pergi jemaah dengan Nabi. Satu hari selisihlah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah selisih dengan seorang perempuan bahu-bahu serba. Ah, maka Abu Hurairah sekat berhenti. Adalah kamu anti-anti klik-klik-klik-klik. Mu tak boleh pergi jemaah kerana fitnah. Ini fitnah perempuan dengan bahu-bahuan. Hari dia pergi jemaah kalau bahu-bahuan hingga rebah tu imen. Ah, tu kotak ni bahu-bahu boleh. Kok mana kena kibah tu kotak mari semua yang terawih. Rebah, buku bah, selisih dengan minum. Ah, tu berat tu hari ni. Tak boleh. Nah, ah, lain mana tu? Boleh? Minta izin? Bui? Ah, munak bui tu tengok selamat tak tak selamat. Ah, tak selamat. Haram muizin pada isteri. Naiklah pada tu lelaki juga. Ada pun kalau di rumah, lebih baik. Bila tu? Apabila selamat di tengah perjalanan. Dan haram atas perempuan yang ada suaminya. Ha? Perempuan hadir pada tempat berjemaah. Hadir tempat jemaah tu dengan tiada izin suaminya. Ha, dengar walaik mak tu. Dengar walaik kawin tu. Haram atas perempuan. Ha, dengar walaik tu. Yang ada suaminya. Ha, perempuan tu ada laki. Dia hadir pada masjid. Semaya jemaah. Dengan tiada izin oleh suaminya. Haram tu. Ha. Ya sepanjangnya. Bini kita puasa sunat. Ha, suami nak bergala, boleh ke tak dia puasa? Eh? Suaminya nak bergala tengah hari. Dia puasa sunat. Boleh ke tak dengan tanpa izin suami? Boleh ke tak? Bella. Tak boleh. Ah, tengok tu. Ha, ni pun kifayah. Ni pun sunat misal. Ha, nah, laki tu jangan pergi. Ha, kita tak boleh pergi. Sebab perempuan hadir pada tempat berjemaah dengan tiada izin suaminya. Ha, hari ini hukum haram. Ha, dengar malah. Kita nak buat kebaikan. Tapi kita tak reti hukum sana. Geris mata. Ha, laki duduk gaduh. Duduk jadi susah hati di rumah macam-macam. Kita didau waktu akhirat. Jangan. Ha, besok dia. Ha, petani amba nak pergi semayang jemaah di masjid. Ha, maka suami kata gilah deh, aku ni tak pandai tak molek Fatihah aku. Mungkin semayang kata imam tu comel lagi gi. Ha, aku tu boleh gi tanpa haram. Kalau suami kata tak boleh gi. Ha. Mukabil tak boleh gi. Tak boleh gi. Kalau apa tak boleh gi tu? Tak boleh gi tu ilaknya tak selamat bahaya isteri dia.
Laki tengok nampak kampung tak selamat, jalan pun tak selamat, segala tak selamat, mu jangan pergi minum malam ni. Ah, ni wajib kita ikut. Ah. Tapi tak pergi semata dia, dia makan ketung. Ah, tu kena cara suku. Ah, bini nak pergi semata sejuk, tak boleh pergi minum. Ah, kena baik. Amir jalan, tak boleh pergi semata-mata tak boleh pergi. Ah, ni kena cara suku lah. Nah, ni dia cara hukum sana, hak molek, hak kena. Nah. Ah, kena minta izin. Eh. Dan hari atas suami beri izin kepadanya, kepada isteri, jika takut fitnah daripadanya. Ah, dia kacak izin juga. Bini juga bahu selebar. Ah, dia, dia kacak izin. Hukumnya hari. Dengan molek lah tu. Ah, kacak izin juga. Padahal fitnah bini. Minyak bahu, lecu, bedak wajah ada ubah nak pergi sejak. Pasal mana itu lalu? Ah, lepas tu bahu, kita sendiri bahu wak, wak, wak. Kacau izin gila dek. Ah, khabarlah ni, hari atas suami, ah, hari apa? Hari apa? Beri izin kepadanya isteri. Jika takut, fitnah kepadanya. Ah, atau atasnya, ah, tak kira lah. Ah, kerana minyak bahu ni pada asal lagi dah. Ah, apabila kita nak pergi jemaah perempuan khususnya, jangan kita bersedak-sedak bahuan. Nanti membawa fitnah. Pak laki izin pergi pula. Hari tu suami izin. Ah, sebab dah berlaku tu lah. Jangan baik nak pergi terawih. Baik, bukan baik tak. Baik nak pergi terawih pekambainya. Baik. Baiklah pun tak ada perhati langsung. Anak berhati dia nak halak mini dah. Nak baik nak pergi terawih. Bahu ni Allah punya bahu. Locang lagi. Bahu sedap. Haa ni. Kaca izin gi. Apa? Kau 10 tak klik lagi mini kita terawih. Hak ni ni. Harap suami izin kepada isteri. Salat berjemaah aja ni. Eh? Allah. Ada nak belah lah tu. Jaga-jaga hama ada juga jaga-jaga pun. Ah. Dan hasil fadilat berjemaah itu, ah, dengar. Selama belum memberi salam emailnya. Ah, email akan salam yang pertama pada yang lainnya lain daripada jemaah. Ah, dengar molek tu ibarat. Fadilat berjemaah tu dapat selama belum memberi salam imam ke. Ha, sebelum salam imam. Akhir salam yang pertama pada yang lain daripada jemaah. Ha, jadi belah pergi nak semayah jemaah. Ha, tak kira muafiq, tak kira masbuk. Kita pergi bawa nak semayah, terimam, dia menyata, tasyahud, okey dah. Selama mana belum salam imam, kita ikut, dapatlah fadilah jemaah. Jemaah. Ah, kita kita bi Allahu akbar. Assalamualaikum lekane. Maka dapat lagi kita jemaah. Assalamualaikum. Patu assalamualaikum. Kita bagi Allah lek belakang. Tak ada dah fadilah jemaah. Ingat molek. Tak ada, ha? Ah. Dapat fadilah jemaah tu semayang fardu selama belum salat imam. Hingga kita tak ada duduk sekali pun dapat dengan malaikat tu. Dapat fadilah jemaah. Ha, kita tengoklah ni kita tak besar mana ni. Ha, kita tengok kita besar, neh. Ha, ni kita Arab, neh. Kalau dia sebelah lekan saja. Ada sebelah lekan ni nah. Okay. Allahu akbar. Assalamualaikum lekan. Dapat lagi. Ha, nah, kalau bersekali dengan salat, kita iktimat ulama mengatakan tak ada dah. Baca Allah ya assalamualaikum. Eh bang, salat dengan takbir makmum tu sekali. Lupa dah. Kita iktimat gitu ah, walaupun ada khilaf-khilaf di antara ulama. Ha, tapi salat yang kedua tu tak ada kira dah, kerana sunat keluar dah daripada sembahyang. Dan orang kata, oh, ada Tok Guru kata, orang dah nak salam keluar dapat lagi. Ha, Tok Guru mana kata, kita ambil Tok Guru kita. Siapa Tok Guru kita? Nah? Nah apa?
Bella, tunggu minta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tahrimut takbir wa tahlilus taslim. Haram apabila takbir, yakni takbir pertama, haram nak pergi jauh dunia. Wa tahlilut taslim dan halal apabila wisalah, yakni salat yang pertama. Ba salat pertama halal segala gereja. Assalamualaikum. Okey, bunga-bunga tak ada salah lagi. Sah nak semaya? Assalamualaikum lekane. Okey, bunga berjalan dengan tak ada wisah lagi. Sah nak semaya? Sah. Sah. Tengok. Habis tu, bidah sebelum salat imam, maka kita dapatlah fadilah jemaah. Jemaah. Yang lain daripada jemaah. Lain daripada jemaah tu. Kalau jemaah, dah ada. Kalau buat jemaah ni, kena faham malah. Tambah. Nak tambah belakang bajak apa lagi. Dengar. Kalau jemaah, sekat salat imam. Kita pergi Allahu Akbar, kita imam Assalamualaikum. Ini sebelum salat imam. Pada semaya jemaah, yang lain pada jemaah. Jemaah tak malah tu. Ni yang mahu doa ya, semaya jemaah. Ok fardu. Hanya nak capu. Makna apabila assalamualaikum, kita mari Allah sekali. Cepat dah. Bagaimana Allahu Akbar. Tak ada duduk sekalipun dengan imam. Yawi salat. Dapat lagi. Kita tambah empat al-zuhur. Tak ada. Dengar malam kata. Bayar tak gitu? Bayar. Kalau itu yang lain daripada jemaah. Hagena jemaah. Kena bergetil teks dah. Dan bagi sah berjumaat di mengikut makmum akan imam itu dah habis dah. Bersalah jumaat kerana jumaat ni kena dah takbiratul ula sekali imam bagi orang yang aktibar 40 dengan dia. Kena dah situ? Tak ada situ lupa jumaat. Tak ada jumaat. Tak ada jumaat pula dah. Kena walaupun. Jadi makna ni nawak mukarana antara semaya jemaah dengan semaya jemaah dengan semaya jemaah. Jadi jemaah ni sebelum salat imam satu dapat adalah jemaah. Adapun jemaah hak jemaah ya tak dapat kita kena hubung ikut gerak. Kena bila awal 40 dulu. Dengar boleh? Jadi kita bagi orang 30. Maka berjemaah semaya jemaah sah. Tak nak tu? Tak sah. Tak sah. Orang 50 semaya jemaah takbir pertama dengan imam sah tak tu? Sah. Sah dah. Kamu ni satu baru bicara orang kedua, ketiga. Misalnya kita mari orang nak semaya dah 50 ahli mustautain 50 orang tidak ahli mustautain. Anak tepat lah. Kau tak si pindah dah. Sepabila. Kalau air buah mari pun pernah duduk. Pemain kalau. Orang mari duduk serai. Kenapa aku tak tinggal. Pak puan darah aku pemain. Itu panggil mustahil. Bermukim sepuluh amal. Mari sebentar-bentar. Mana pergi pula. 50 orang dah. Sah jemaah. Pada awal jemaah. Berarti kena jemaah pada awal jemaah. No game mate. Sebelum salat. Sebab-sebab jemaah tadi. Tak? Tak sah. Tak sah. Itu pada jemaah. Jemaah hewanlah. Kemari apabila cukup 50 dah. Kita hari. Rakaat kedua. Ahli jemaah yang mustatin jemaah. Sarak sah jemaah. Jemaah sarak 40. 40 terkena kamilah pada awal semaya. Nak gida ambil sebelum salat imam nak kira fadilah jemaah. Dengan dia tak boleh tu jemaah. Kemari 50 ke? Okay? Dia semaya dah. Kita mari lek punggung. Dan rakaat kedua. Awalantallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhuallahu ahad. Kufuan ahad. Allah ta'ala kita mari le punggau orang lebih pada 50 tu. Allahu akbar.
Allah rokok barokok de tamanino dalam rokok dengan iman ada tenis kejar dalam rokok dengan iman patu tu iman Allah sami Allah kita sami Allah ha kita dapat ada tu rokok kedua dapat apabila dapat sudah salat iman kita tambah serakaat lagi tu panggil bab orang mustatin sudah sempurna mari masbuk jumaat ha waktu suku ada 40 hak di suku kena pada awal sembahyang baru jumaat 40 tu dia tak suka sembahyang fardu dah sebelum salat dapat lagi jumaat fadilah tapi jumaat hak tak ni kalau tak ada 40 tu tak leh ha berarti hak ustaz tu orang tak boleh ni iaitu hak 50 60 ke atas ha mari buat dah serakaat dengar molek dan serakaat agak ni. Ah, terima assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana bangun saat ni. Ana bangun saat ni bangun tambah so lagi. Patu hok ni bunga gerai mari. Ah dengar molek. Bunga gerai mari hok tak ada nang terima. Ha salah dah. Patu ada ustaz bangun tambah so lagi maka dia pun aku semaya jemaah dua rakaat fardu jemaah dua rakaat kan nak makmum kan nak Allah Ta'ala Allah sebab dia turut umur dia turut umur bawa turut umur dia dah serakaat kamu tu dapat lagi dia dah lah kamu serakaat bawa umur sudah tahayat assalamualaikum assalamualaikum dia tambah so lagi lepas tu dia tak masalah lagi. Jemaah ambo saat ni, jemaah dia tu dapat dah. Apa? Pahal balik tak? Kita jawab. Jangan gaduh. Jawab. Ini pahal dulu. Dapat dah. Ambo dia kata imam pertama. Dapat cerah. Dia suruh ke masbuk dengan imam pertama. Maka buat imam salat, ambo tambah. Buat tambah, demo yang kedua, mari turut ambo. Orang yang turut ambo tu dapat dah jemaah. Jadi dia jawab bau. Tang air dah jebur ni. Ha, dapat tak tu? Ha. Ha tu sewi dia di tak reti nak reti. Ha, nak reti. Ha, dapat tak mana? Ha, okey lah jawab. Dah. Ha, dia mau jawab dah. Ambo kata dapat. Ha. Ambo kata dapat. Ha ni. Sedara tu. Tapi kalau kita dengar dek, rasa geli juga dek. Nak dapat ke mana. Hak ni, ambo dia wafik serah ke ahak imam. Ha. Sudah tak imam misalnya. Ambo tak masak. Benar mari dia bunga. Ikut rumah pula dah. Dia serah ke ahak ambo. Buat ambo salah dia tak masak. Boleh tak? Boleh. Ni sungguh ni kan? Amo pun rasa geli juga. Amo silap juga. Boleh tak? Boleh tak? Dapat. Man, siapa dia dapat serakaat jemaat serta imam, maka dapatlah jemaat. Berarti, orang pertama tadi pun dapat, dia dapat serakaat dengan imam, patut orang tu ambo dapat serakaat berdapat dapat dapat sah deh seruak ragu-ragu apa demo kata sah ke mana hasah kerana tak ada bilangan jemaah pada awal semaya tadi yo kerana muwak dan hukum tadi 40 tu sudah dah orang 60 tu apa lagi tu 60 tu sudah dah apa ni ha tu hon 60 tu tamam dah cuma hon ni hasah lagi kita dah semaya jemaah. Ha, benar kita tak biasa dengar, kita hukum tak ada, jangan lah, ni. Ha, nah. Mana, ambo duduk semayang jemaat. Orang, 70 orang. Allah, tak tepat. Ha, dia mari unggah, cok kereta, dia gaduh. Ha, bela gaduh nak pergi anak, hospital. Ha, gaduh benda anak duduk kio-kio lah kereta. Tapi bila kata belah lah, kio duduk kio sebentar. Aku nak widah kot semuanya jumaat hari ni. Ha, Allah, Allah, rakaat pertama. Aduh, kata-kata kebir lah tu.
Allah rakaat tamu ada kita kena lah tu. Tak tahu deh. Allahu akbar. Belok gua mengada Allah. Ya tena. Bo amo rakaat sujud rakaat pertama. Amo baki pada sujud dia niat mufaraqah. Ah deh. Mana yang mik semaya satu rakaat pertama yang amo. Ya dah gaduh tu. Ni Abu Farakam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Rokok, sujud, surah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amba baru dah baca surah ya. Dia salah dah. Cah. Lepak sejik. Turun naik etah. Bangun lagi. Hasah dah jemaah melah tu. Pulak dah. Sah dah jemaah dia tu. Orang dia punggung. Tak ada pia nak jawab. Tak ada. Mubah. Tak ada. Tak ada. Mubah ada. Ha 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 ha. Sah tak tu? Sah. Sekali pun. Yang penting dapat satu rakaat. Tapi jangan terlupa asah lah. Asah tadi dengan syarat sah jemaah. Jemaah. Syarat sah jemaah. Jemaah. Aduh sakit hati semua belah. Tolong nanti jawab aku tak mati dah. Syarat sah jemaah, jemaah. Syarat sah jemaah, jemaah lepasnya gelap ya. Syarat sah jemaah, jemaah. Oh. Syarat sah jemaah 40. 40 tu 40 yang kamilah. Yang sempurna 40 ialah ahli kampung orang bermustauteng. Kalau orang ada 34 dia mai buat gitu sah dah jemaah dia. Sah. Gena? Karena tak sah pada awal lah kita. Tak cukup 40. Tapi saat ni dia mari tak kereta baru naik dari rakaat pertama orang beratur di sejik. Maka dapatlah satu rakaat jemaah, maka dapatlah jemaah. Dia niat mufaraqah rakaat kedua naik kereta baru pergi berat. Biasa dengar ada hukum lah ni. Lama kata mau apa ya? Tak biasa dengar. Habib balik kita nak tengok ni kita ni ada ni tengok dah ni dah tengok dalam kita buriah ya ni ada ni kita ni gitu cara lah orang dapat satu rakaat jemaah maka dapatlah Allah akbar neh nabi lama tukang abad jemaah Rasulullah lah silap teruk lah nabi situ dan bagi sah berjemaah arti mengikut makmum ake imam. Orang panggil kata syurutul qudwati ahada asyara. Syarat sah mengikut makmum ake imam iaitu 10 perkara, 11 perkara. Syarat dengan sah makmum nak turut tu imam. Syarat sah makmum nak turun imam sat ni la yakuna tidak adalah imam ni makmuman. Tu imam nak jadi tu imam tu ya bukan makmum. Pasal mana rupa bela? Tiada adalah imam itu makmum. Pasal mana? Ya senyap. Ibu boleh sah tu. Syarat makmum nak mengikut imam tidak adalah imam itu makmum. Baik anu. Oh, boleh. Kau tak kaji ni dah. Alah anu. Lupa lah ni. Jadi, minda suaya. Apa masbuk dengan dia? Ada. Dan dia ada suaya. Apa suaya dengan dia? Berduduk tashahud innaka hamidun majid taimah. Ya tak ada wisalah lagi. Amo bangun tambah so. Apa lagi tu? Amo bangun tambah so, ya tak ada salah lagi. Amo bangun tambah dah. Boleh tu. Dan nama duhuri makmum satu rukun dia dah batas semaya. Amo bangun, bo bangun
Datuk di belakang mu bagi ngak-ngak Allahu Akbar semaya dengan mu. Maka makmum sani tak sah ikut imam. Tidak ada lah imam itu makmum. Ha, jadi apa ni makmum ke imam? Makmum. Makmum kena kata makmum. Kata tu yang itu orang buat. Makmum imam. Makmum imam. Kau mana Datuk ni? Belah nanti berhati ya? Mereka tak ada salah lagi. Amba bangun seluruh. Ya tak ada usaha lagi tu imam pertama. Amba masuk. Bawa amba bangun. Datuk wali bunga Allah turun Allah. Apa lagi? La yakunu imam ma'muman. Tidak adalah Allah jadi imam ni sebagai makmum. Syarat makmum yang kedua nak turun ni, setelah Allah jadi imam, jangan Allah ni jadi makmum. Ha, tu berharap gitu. Sah tak? Sah lagi? Makmum nak turun Allah tu sah tak? Tak sah. Hakikat tak sah. Bukan gitu. Ini nak kena siku balik ni. Allah yakuna. Tidak adalah dia imam ni makmuman jadi makmum. Allah tak ada apa. Geno. Salah tak lagi imam tamu. Maka kita tahu Allah tu bunga dia. Habati dia bukan imam. Dia makmum kepada mai. Karena mai belum salah. Mari dia bunga Allah tu dia. Tak sah. Hatu kelakuan syarat la yakunu. Tidak adalah dia tu makmuman. Tidak adalah orang yang diterima kita tu sebagai makmum. Kelakuannya dia saat ini jadi makmum kepada mai. Karena mai belum salah. Dan itu kita main tu dia. Tak sah. Karena dia tu makmum. Membuka iman. Napa lagi benar? Bahawa kok. Napa lagi benar? Nak panggil Bapak Mem ni ramah. Mereka lebih siuk tak tahu lah. Bapak Mem ni dia buat Sarawak tau yang liat. Haa, siap. So, syarat pertama ni. Janganlah iman tu jadi makmum lah. Pahal tu rupa. Dia makmum pada mi. Mi tak ada salah dia bangun dah. Boy dia bangun. Belah dia pun turun dia. Tadi dia bukan iman dia makmum. Belum putus dengan iman pertama. Nampak lagi tu? Tak ada putus lagi dia dengan iman pertama. Dia jadi makmum. Dia jadi iman kita makmum pula. Tak sah. Berarti kena sudah dulu dengan dia. Putus. Mi misalnya. Ustaz bangun. Kita tamah turun pun. Oh dia boleh. Boy misalnya ustaz bangun masbuk rakaat kedua, ha Datuk Malik bangun, aku makmum dengan ustaz baru boleh. Kalau tak utuh tak leh tu panggil imam jadi makmum dia panggil. Faham ke belah? Ha faham lagi. Kasih masa Allah. Ya bangun oi panggil sebelum imam wis salam farokah ke ham farokah kena dia cuma benduli oi panggil benduli makmum dengan imam satu rukun tiada batas semaya pada asar napa ni dua rukun fi'li dulu makmum pada imam dengan sengaja batas semaya makmum. Ini ya tiada dua rukun. Mana habis dah rukun. Salah so. Sebelum salah imam ya bangun. Mana dulu dia pada imam satu rukun. Mana kita kira gitu. Pada asalnya pun tak ada. Tak ada batal. Tengok. Apa pula? Mari syarat yang kedua. Hak tepat dia jadi i'ah. Apa weh? Wala ummiyan. Dan syarat kedua. Makmum sah mengikut imam tu apa? Wala ummiyan. Tidak adalah tu imam itu ummiyan. Aku ni banyak lah kapong. Sebab tu imam tak pergi sejik. Ni nak kena ni tu imam kita belakang ni.
Ah, tu mana boleh ni anak kata korang lah. Tak ada lagi sedih lah. Orang yang ubah gas pun jadi. Nampak kena tehok ni dulu, duduk sebarang ni. Aduh biar, aduh biar Datuk demo tu. Walau umiyah. Desarak nak jadi imeh tu, makmum yang harus ikut imeh tu, iaitu tiadalah imeh tu ummi. Ummi ni orang dalam mana? Banyaklah kapuk ummi. Ummi ni pada asal bina atas tak kena baca kerana dia tak pandai tulis, tak pandai baca. Tu ummi. Tak pandai baca. Tu ummi. Ada gitu tu imeh tu ummi. Sah dah makmu nak turun. Anak makmu bermuat nak baca eh. Kita kata mik lah ha. Belah lah. Belah ummi juga kan belah. Tak pandai nak mengaku lah. Ummi ni orang tak pandai tulis tak pandai baca. Lek apa banyak? Kalau ummi baca kena lain ha. Ummi baca tak kena. Bala mana ummi orang tak pandai menulis tak pandai baca. Habis kena beki bab menulis baca ni. Kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bunyi sedap tak baca? Bela kena sedap nak baca bunyi lata sedap dah. Waladdallin. Sedap. Patut kena dah. Waladdallin. Kena dah? Tak kena. Hani cuk umi ni. Patut kita gila bunga nak turut dia. Sah dah makmu ikut tu imek umi yang. Jawab. Tak? Tak sah. Pas maya dia sah tak? Habis tu kita kena risik molek. Ni bunyi tak imeh baca tak sedap mufarakah. Kita nak bikin. Lepas tu semaya dia sah tak? Kena risik bih-bih. Waladdallim. Sah tak? Dengar apa baca tu. Dengar apa yang suruh. Mak Ari tu. Bukan mak iwat tu dek. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap dah baca ayat tu belak? Jawab tu ya belak? Sedap. Pak kena ke dah? Kena ke dah belak? Tujuh mana tak kena? Dia cek dia tu. Hatu ime umi. Bahasa tu ime asal tak gim sejai banyak. Mereka mengajar kata-kata. Tu ime tak gim. Pasti ngak rumi ya. Ni runi kau sejai ni. Runi dah kaya ni. Pagai munai halau. Pali tengok. No asuk pun tujuh dah. Kalau tu ime tak ada mari kotek. Kodak bila kodak. Mengenai hasil. Kuasa mu hingga ikit datuk. Mengenai ha. Oh ni pula tak lah. Mung datuk kuasa mu hingga ikit. Lu ni naik dekat. Weh. Hak lu jamai dulu. Hak pakai alih datah. Alih. Botoh. Masa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amma mari le bunga Allahu Akbar tu dia. Asah dak mai ikut email lah tu. Tak sah. Hagana kerana email tu ummi. Tu ingat. Banyaklah orang ummi. Pastu apabila kita tua dia tak sah. Apa mau tegak pula semaya dia sah dak? Waladdallin. Asah dak semaya dia? Geno tak sah? Kau dulu. Jangan gaduh. Tu gaduh. Jangan kita tanya. Bos sudah semayang. Mungkin dia membaca wala dolin. Kata ngelup. Si deka arik dia sudah dengan nung. Kena wala dolin.
nata bunyi pada tolim keno Allah hidatu aku ningo belajar nahari nawak takleh kata mati ku nawak takleh do jadi waladolim hasah dak maya dia Allah hasah dak maya dia so ada dia belajar dah tiada taksir pada belajar tapi tak ada Allah lah nawak takleh kata mati pun bela wak takleh dia jadi dengan main situlah maka semaya dia sah tapi kita makmum tak harus ikut kerana imam tu ummi tidak kena pada baca hak dia sendiri pun dah khilaf ulama sah tak sah apatah lagi yang nak bawa makmum yang qori qori ni orang pandai tulis pandai bah tiba-tiba kita turut nak atas imam hak teruk tu ingat banyaklah orang-orang tua gak ia tak ada mengaji zaman dulu ia tak ada mengaji lepas tu gak baca patihah sebab saat ni lah alih habis ia kerah ia malah tu dah teruk aja alih macam lah kalau caca tu panggil alih pun tu panggil tu macam budak-budak mau mengaji mau pecah mula pecah nak ajak alih. Kalau bahas pemata ketame ada titik suti itu panggil bo. Pajame yang ibu panggil. Jadi kerah. Nak sebut alif, alif pelam. Ha bunyi alif pelong gitu. Ha bunyi gitu. Nah, nama lagi orang baru alif. Alif. Mim. Dia main dulu main. Main tak main. Tak kena ikut lah. Wa an la yataqaddama alaihi fil mawqifi sarak makmum sah mengikut imam itu bahawa tiada mendahului atahnyo atah imam oleh makmum pada tempat jangan mendahului tiada mendahului atah imam oleh makmum fil mawqifi pada tempat napa orang gitu baiklah. Apa lagi? Ya. Jangan mendahului makmum akan imam pada tempat. Jangan mendahului makmum pada imam pada tempat. Yang ni tempat semaya imam syarat makmum nak sah ikut imam tu. Apa lagi? Jadi belah jadi tu imam. Amba mari turun le punggung. Maka amba do tinggi pada tu imam. Hasah dah makmum tu ikut imam tu. Tak sah. Ha, murak tinggi makmum pada imam tu tinggi apa? Tinggi jari ke tinggi kepala? Tinggi baca air pula dah. Tinggi apa? Tinggi duduk ke. Duduk ke tu yang aktibar mana? Nak panggil tinggi makmum pada imam? Ha? Hon ni habis dia gaduh tu lah kapan habis kita jangan gaduh tinggi keduduk ke makmum dengan imam tu tak leh tak sah mengikut makmum ke imam kena tak sah kerana dia tinggi menduli pada pada imam dulu tu dulu apa punggung ke kaki ke apa jari ke kepala ke hak tak leh dulu pada imam tak leh tempat mana tu tu mai ha tu bono age ana pula buci sia pung tungai pun sudah ha jadi ambo belah ni tak imek ambo mari naik pungau ha tumi sama dengan imek sah dak semaya makmum tu tumi sama dengan imek sah dak makmum ikut imek tu sama sama Allah geno tak jawab. Kita semaya doa, kita hidup dengan imam, tumi kita sama tinggi dengan imam. Sah dah semaya makmum tu. Ayat gomo tak sah. Mat? Sah. Mat? Makro. Makro. Kalau tinggi tumi makmum pada imam, sikit ya. Tinggi tumi makmum pada imam. Pada tumi imam. Bang? Batal semaya makmum hatu la yataqaddama jangan kamu mendahului alaihi atah imam ala mawqifi atah tempat dia jadi kalau sama tinggi tumi qaddama kerosah lagi tapi kalau tinggi tumi makmum pada imam sikit makna batal lah semaya makmum habis tu nak ikut imam syarat makmum tu jangan mendahului pada tumi imam. Ha.
Tak tahu dia semuanya dah ambil terotak, tak tahu apa ingin lagi mana. Oh, Allah. Mazhab pun tak boleh. Ambil terotak waktu imej. Ya lah, ni Tuhan ni, kalau Tuhan ni tak buat kerja, tak ada rezeki. Ada kok menarik tu. Kamu kata, mau mengajar mana alam, mau sekat kereta. Ya lah. Alami terotak, orang yang baca dah terotak. Baca dah terotak. Fahir yang jadi makmum lain pun kau. Asal tanya orang lagi, tanya dia. Ada dah. Tanya orang mengajar. Alamana wabu semaya usalli fadal maghribi salasa raka'atin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ada bila usalli lah tu. Nak dengar mana, ya duduk rumah. Ah tengok. Lah mano babo duk usolli lah tu kata bukanan ni. Usolli sudah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Aku mano semaya bagi Rasulullah. Patu ke Allahu akbar. Ah tu jelah kan ni pun mai tarata tu imam sejarah duk saya terawih di Mekah kita ni pun tu gitu. Ah kita tanya dia ratu saya tanya umur kata tarata tahu lah gitu kan ni. Ah tu orang panggil suruh mengaji, tak mau mengaji tu umatku di akhir zaman sampai 73 puak. Asal temu asal dak tengok am temu pun. Ah jadi makna Nabi wayak ada selagi pecah umatku 73 puak. Allahu akbar. Semua tu sesat belako. Hok ngatik ese locak, ado belako dia sesat. Mengaji, mengaji tarikah. Tarikah ni belajar dah ahli sunnah lah mana ni yang mengatai Allah 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 hak datang masuk di tino tino kalau berzina celah tu maka anak tu jadi anak salihin. Ayat ni pahit kau adik taban ada ni ha pas kita nak tanya umur saya tanya tanya ya tu guya jabat no. Ha, kenapa boleh jadi anak salihin? Kerana berlaku berzinaya telah tu, ia tak kira pada hukum. Kerana ia lupa semasa zauk kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Tak ada dah. Allah, Allah. Telah tu berlaku zina. Ia tak tahu. Maka anak tu baik, anak solat. La ilaha illallah. Itu fuak-fuak macam tu. Saya nak tanya umur lah. Fuak macam makan bola asak tu. Ha, kita nak mengajar jalan oh, kita nak pergi. Ha? Ha. Kalau itu jangan mendulilah makmum atas imam pada tumi. Ah, pada terak ni lah. Kalau takbiratul ihram, pada mana? Mi. Tu imam mi. Allahu akbar. Tak ada bak kita di umat Allah. Ada ke tak alat tu? Ada ke tak? Ada tu benda senyap tu. Ah tak tu genonya ada tu takbir imam tu ingat deh syarat wisu dulu Nabi kata iza kabara apabila takbir imam fakabbiru fakabbiru maka hendaklah mutakbir jo'ilal imam liutama bih kita jadikan imam tu supaya nak ikut dia dia takbir sudah Allah takbiratul ihram abah baru kita Allah. Kalau dia tak ada bak hujan tu ada lagi bak hati imam kita Allah dah makmum tu sah dah jemaah. Sah dah jemaah. Sah dah. Tak sah. Supaya semai mayat mana tu kena belajarlah. Hidup pada orang beribu-ribu. Tu pakai dia. Takut jadi kosong ni. Ah imam Tema kata Allahu akbar tak ada bar imam anak kamu hendak ku tanggur. Allahu akbar. Bismillah. Allah tak ada bar ni Allah akbar. Hal bila ni takbiratul ihram. Kena we bar imam sudah putus baru kita Allah. Ah tu syaratnya oh nak jadi makmum. Ah ni tu imam tak ada subat kita bar. Maka batas semaya makmum. Ada pun lain pada tu makro. Ingat. Misal rokok dulu pada imam tu dia panggil haram pada perbuatan tiada siapa batal.
Nah, haram perbuatan dan semayah, tiada batas semayah, kat mana? Orang menduhuli satu rukun dengan iman, dengan tiada uzur. Itu haram perbuatan, semayah dia tak batas. Ingat oleh. Ada tu orang tanya, sejak di sunyol. Bapa weh, bala mana eh? Perbuatan haram dan semayah, tak batas semayah, kat mana? Dia tanya kita. Kata nak lutut kuih rubah tu. Kita pun, oh, tak apalah, aku tahu dah, mau tanya tu, nak mampuku. Ngaji bersama tu, haram, kisih-kisih cerita. Jadi maknanya, haram perbuatan dalam semayah, tapi tak batas semayah. Kat mana? Duhlui rokok pada imam. Sekali dengan imam makruh. Dulu pada imam satu rukun dengan tiada uzur, haram. Tapi tak batal. Haram tak batal. Ada pun takbiratul ihram sama sekali mutlaqah batal jika anak kamu dulu pada imam. Murak dulu tu dek eko-eko. Sama telah Allah buat kata imam Allah buat. Ini batal. Ada pun kata imam Allahu Akbar. Tak ada bar imam suk bar imam. Makmulik pun Allah Akbar. Hatu batal. Hatu yang tak anulau nak. Tak ma'ah dah bar. Takbiratul ihram. Ada pun orang lain. Makruh. Dulu pada imam sekali dengan imam. Makruh. Apa tak kata dulu satu rukun. Tiada batal. Hari perbuatan. Bakit hari esok. Kepala Allah Ta'ala jadikan kepala imam. Batal tak semuanya? Tak lagi dalam mazhab Syafi'i. Kerana tiada dua perbuatan dengan tiada usul. Baru so. Buat jadi dua. Hak ni baru batal dalam mazhab kita Syafi'i. Pukul apa nama? Kita baca sekat tu lah hari ni. Dua tiga syarat. Wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi lah deh hamba tu. Terima kasih semua ahli kampung yang makan nasi kerabu, yang buat khairat untuk buat beret pak hamba tu, insyaallah kita buat. Patu hak orang tua pun aja boleh nak boleh lah sikit-sikit. Hak tak ada di rumah. Ada kadik kau makan lah orang tua ni. Nah, boleh lah kita dengan hamba. Mengasuh saya dengan hamba. Masa waktu boleh cuma. Boleh mengaji boleh-boleh. Nah, boleh kita buat beres insyaAllah. Duit tu cuci dah dalam. Ya boleh. Sapa so tujuh. Dah 1,700,000. Jelas lah duit 1,700,000 pada duk mari lagi ni. Dua bulan lagi pun ada duk mari ni. Apa tu dia? Habis modal, kira sendirilah. Habis modal. RM3,500,000 ke. Hak 500, 700 tak mau potong, tak bilang. Ambil bilang, hak banyak-banyak saja. 305,000 ke. Tu modal. Lepas tu yang lebihnya mana, kira orang sendiri. 1,700,000. Alhamdulillah. Boleh dah kita buat tepat untuk mengajar insyaAllah. Duit tu kita sah lebih mesak keliru. Macam mana bapa bosok duk mengajar saat ni. Dah. Sebab duk keliru mana duit tengah tak tahu siapa duk ke mana. Ini keliru, tak ada keliru. Jelas. 3 orang, banci. 2, sauna isah. Nak pergi buka, nak pergi buka. Dia mahu 3 orang ni. Padahal kerja Amo tak ada gangguan ni. Kenapa? Takut fitnah. Lalu ni ni Amo nak beli kereta baru pun tak boleh. Dia mahu kata beli dengan duit kerak. Ubah temu. Ada. Dulu bela. Nanti tahun depan nak suruh kori beli kereta baru. Nah, insyaAllah. Boleh beli dah. Tuhan bagi rezeki lebih. Boleh beli. Tapi tak boleh beli. Fitnah. Nah, anda jelas dah. Itu terima kasihlah kepada ibu bapa umur kebebadak ni. Gilak kok akan nasi kabur. Dia buat kerak sekut sama. Alhamdulillah. Nah, terima kasih. Dan ada apa hari ni oleh di bawah kita nak kecek masalah tauhid, masalah fiqh dan sebagainya. Ada apa kata? Ya. Kena senyap bela. Bela ke. Sebelum nak ngangguknya berkutuk. Boleh suruh ngangguk tak mau kutuk. Ya, saya tanya deh. Ada orang sebelah kiri belakang ni. Teruk-teruk masalah tauhid dah hari ni. Dia punya berat-berat. Lepas tu dah Tok Guru duduk mari dah tempat kampung kita. Mau nak ajar sikit lah. Tanya lah. Ajar. Ada waktu.
cerdik sore. Tanya. Abang Mer ni pun kata Alin, mari tanya dia. Ustaz Muhtar pun orang Alin juga tanya dia. Ada apa masalah usul yang teruk lah ni. Cuba buka YouTube tengok. Macam-macam dalam YouTube. Tuhai-tuhai gitu. Pegangan etikok gini macam-macam. Ha, kita tanya lah. Tok Guru mari rapat rumah kita dah. Kita tanya dia. Ha, Nabi dia jelas. Ha, supaya selamat akidah kita. Ha, ada apa bila? Ada ni. Ha, tak ada lah kita ni selamat lah. Kita tahun baru. Dan kita pakat kaji. Ha, apa sejarah yang Amat cerita tadi. Moga-moga jadi pengajaran kepada kita belakang, insyaAllah. Aku luka lihaza wa astaghfirullah al-azimani walakum. Allahumma gfirin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma gfir lahum warhamhum. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma aslih zati bainina. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan. Allahumma sabbit aqdamahum wa jama' kalimatahum ya qahhar ya jabbar.